Tapi enggak terganggu juga. Kebetulan sama menghibur juga tau kali ya. Enggak usah, Bang. Wah. Aku melihat Allah Pranista. Ada balok apa? Oh, enggak ada balok di sini. Apa di sini, Bang, yang spesial Tahiti, Tahinya T gitu. Junti Tahiti sama Ronde Beach. Oh, itu mau. Green. Green tea. Green goblin, Bang. Yang pahit aja nah. Karena manisnya ada di situ. Shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears. Aduh, di mana tempat duduk bagus ini kan? Siapa tuh, Beb? Enggak tahu, Beb. Kayaknya dia preman pasar butung. Dorma Indi, penikmat senja. Loh, kok hilang? Mana? Kemana, bos? Dia mabuk ya. Ini orang tulbet anjir. Ini kan tadi. Kayaknya itu penyakit deh. Bukan kuul. Nggak apa-apa ini saya duduk disini. Biasa saya kul-kul gue. Bagus nih, ini kafe. Kafe apa ini namanya? Oh, burger coffee. Bagus juga ya. Cantik tempatnya. Okay. Kayak kalian berdua. Gue suka di cokul yang kayak gini. Mana telepon? Halo bro. Sarukan. Ya bro. Aduh bro, kalau kamu kayak begitu bro. Halo. Langsung putusin aja bro. Huh? Masih banyak cewek cantik di luar sana bro. Oh, okay. Aduh bro. Mari bro. Ketumbar jahe. Hah? Jahe. Uangmu sudah habis sama dia. Nggak usah pusing bro. Kalau begitu, jangan dulu putus bro. Minta bro. Minta jangan lah bro. Kayak mantan gue aja ya, habis putus barang-barangnya diminta semua. Apa bro? Aduh. Ya udah, mungkin kamu yang salah bro. Ini orang masalahnya apa sih? Bikin pemasaran aja. Penasaran, Beb? Iya, maksud begitu. Bangkrut kamu bro, gara-gara dia. Ya udah bro, besok kita jadi gembel lagi bro. Aduh. Hari ini kan kita sudah banyak uang bro toh. Jadi ya gak usah gembel lagi bro toh. Jadi kalau gak ada uang lagi baru pingin tuh bro. Kita jual botol lagi bro. Tapi gak apa-apa bro toh. Ini orang bahaya, Beb. Bro. Bro. Hello. Di mana bro? Gue di sini, Bang. Oh, pikir. Dah. Coba deh berbunyi sini. Bro, ada cewek cantik dua di samping saya, bro. Aduh, bro, kayak bidadari nih, bro, turun dari langit, bro, jatuh berdarah kepalanya. Aduh, enggak jadi bidadari lagi dong gue, Bang. Ya udah, bro. Saya lanjut dulu, bro, ya, sama latihan nyanyi ini, sama ikut Indonesian mencari botol sudah. Apa, Mas? Oh, Indonesian Idol. Oh, ada aja Indonesia mencari botol. Oh, Indonesia mencari bakat. Kalau Indonesia mencari bakat, kalau aku mencari kamu. Lanjut. Dengar nggak bro? Gitu caranya bro. Aduh, kamu harus banyak-banyak belajar sama saya bro. Besok bawa susu dua kali di rumah bro. Saya ajarin kamu kayak gitu. Mau dengar lagi bro? Itu bang. Oh ya udah bro. Kamu latihan aja dulu bro. Kamu tenang-tenang saja dulu dengan kesedihan bro.
Saya mau nyanyi dulu nih bro, latihan dulu bro. Kebetulan suara saya kan terbuat dari emas bro, jadi suara emas. Emas batangan. Paling batangnya doang tuh, enggak ada emasnya. Kalau bro kan emas perak bro, saya emas batangan sudah ini bro. Mana ada yang kayak gitu kampret. Saya latihan dulu bro ya, supaya saya lulus apa lagi namanya itu? Eksternal ya, apa? Apa? Expector. Oh, expector, saya mau ikut expector ini bro. Ya bro? Oke bro ya. Saya mau latihan dulu, suara saya itu asli bro. Suara emas. Emas batangan. Aduh. Ini ya, kalau saya sama teman juga sih. Suka bercanda. Iya. Tapi saya nyanyi sini gak apa-apa. Kebetulan suara saya itu bagus. Masa. Aduh. Iya jorok harus banget, ini nggak tahu sempat santun apa. Gak apa-apa, Di. Saya mau nyanyi lagunya Despacito. Oke. Okay. Kayaknya bisa lulus itu, apalagi namanya Indonesian mencari odol lah apa. Indonesian odol apa ke pokoknya gitu tuh. Indonesian Idol. Bodo amat. Sebetulnya saya lulus di situ. Okay. Nah, saya masuk TV. Kalian bisa nonton tak? Itu yang pernah satu kafe sama saya itu dulu. Aduh, tapi tidak perlu jangan masuk TV lah. Yang penting masuk ke hatimu. Yang penting masuk ke hatimu. Kalau latihan di sini kan, nggak apa kita. Kalian dari mana? Oh, no. Oh, dari tadi. Saya juga dari tadi sih. Incarin kamu. Susahnya tuh latihan menyanyi nih. Iya, saya biasa latihan nyanyi itu sampai pita suara itu putus-putus. Gue jadi ngeri anjing. Biasa saya sambung lagi putus lagi gitu. Kayak hubungan gue aja bang, putus nyambung segala. Nah. Oke. Okay. Kenapa tuh? Siap dengar suara emas saya? Tapi nggak terganggu juga? Kebetulan sama menghibur juga tau kalian. Enggak usah, Bang. Wah! Aku melihat Allah Pranistan. Allah Kirwan. Iblis. Tur in the morning. Oh, yeah. Ura. Meselah kun alam listo. Kut mi feeling muslim and F of me. Maka ini mereka nefes. Slow. Ura. Yo man, I love and I feel good day only can control. Namely, merkene, you are Despacito. Anak karma kena Despacito. Oh, Despacito. Hurra. Luar biasa. Kayaknya saya udah cuci. nyanyi deh. Oh no. Bagus sih. Bagus. Ayo kena telinganya kalian rusak ini. Dapat bener nih orang, Beb. Udah dibelain malah ngeteng-ngeteng kita, Beb. Saya yang merasa itu tidak bagus tadi. Aduh. Itu bang. Saya belum pesan ini di sini. Saya bisa pesan kah, bro? Bisa pesan? Tidak apa-apa nyanyi di sini lah. Tidak apa-apa. Saya pesan mau. Hatinya dia jangan sampai lolos. Ada balok apa balok? Oh, enggak ada balik di sini. Apa di sini, Bang, yang spesial? Taiti, tainya ti. Trepet. Green tea, taiti. Summer on the beach. Oh, itu mau. Green. Green tea. Green goblin, Bang. Yang pahit aja, nah. Karena manisnya ada di situ. Hey,
suara kita. Baik, bohong. Selamat kamu kena prank. Iya. Sebenarnya saya tuh agak malu-malu menyanyi. Saya paksa tadi untuk menyanyi. Masa. Kayaknya jelek deh. Sebenarnya saya tuh kayaknya deh. Ikut anu Indonesia mencari bakat gitu. Di ekspektor gitu. Dan saya tadi. Mending lu cari botol aja, Bang. Diketawain nanti kalian saja ketawain saya. Sejelek apa kah suara aku? Sejelek muka kamu, Bang. Oh, bagus sekali. Saya nyanyi lagi paling. Apa sih? Tuh pasti udah. Udah ngerti lu, Bang. Tuh, bagus. Saya nyanyi lagi. Kampret kamu, Beb. Oh, ada biola aku paling. Saya lupa tadi. Saya mau biola, enggak apa-apa. Okay. Tahu biola? Pernah lihat biola? Pernah dengar? Pernah. Saya belum pernah. Nah, saya main biola nih. Okay. Nah, kalau saya main biola jago. Tapi kenapa enggak dari tadi? Padahal ada ji alat ini yang bisa main gitu. Desmarawi. Sudah cocoknya, kayaknya memang lebih cocok main biola deh. Aduh, kalau tau kayak gini, gue gak usah keluar sama kamu, Beb. Biola nih paling deh. Okay. Siapa tau dengan biola, aduh tuh bagus rezekiku. Bisa lolos Indonesia mencari setan gak, Bang? Lagu ini mau lagi, deh. Dek, gak apa? Bagus. Bunyi dong, bunyi. Kenapa begitu bunyinya? Padahal kemarin udah begitu. Kemarin bagus loh. Saya main. Ini kan saya baru beli 2 hari. Kemarin saya coba latihan bagus. Itu tetangga saya senang sekali dengar. Sampai malam biasa saya main. Begitu. Seorang yang apa ini? Green tea. Oh, green tea. Wih, mantap. Mantap. Gak apa kita, saya di sini dah. Mantap. Oke. Aduh, burger coffee memang di tempatnya cewek-cewek cantik. Iya. Aduh. Gak apa ini? Tok. Ih, basah. Kayaknya enak tuh, Ben. Enaknya ini. Mantap. Burger coffee. Kaminulah burger coffee. Hmm, ini. Besarlah ke warung-warung terdekat anu. Saya main apa tadi? Biola. Oh no. Sudah main tadi saya main biola. Bagus. Nope. Bagus. Iya kan? Huh? Maunya apa sih, Beb? Gue kampret juga nih lama-lama nih orang. Saya ulang lagi paling ya. Aduh. Saya ulang lagi mungkin boleh. Bagus ya? Saya main lagi. Ini ketawa terus. Aku sama lu, Bang. Mungkin jelek kasihan saya main deh. Oh, astaga. Ternyata kenapa? Sebelum berdoa paling. Biasanya saya berdoa dulu, saya baru bagus. Oke. Iya. Saya bilang sama aku itu kalau melakukan sesuatu itu harus diawali dengan doa. Gitu, tau? Supaya berkah, supaya enak begitu tuh, apalagi main biola. Anu grogi biasa kalau depannya beda dari cantik kalian, depannya beda dari cantik kalian. Seberdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik, berdoa adik. Muslim? Non-muslim? Okay. Oh, muslim. Oh, non-muslim. Aduh, saya muslim. Okay. Tapi tak apa-apa tak? Iya.
Lagu apa? Oh, lagu India. Okay. Nah, kalau lagu India saya jago aslinya. Gue palsunya, Bang. Lagunya ini. Oke. Cukup dulu. Selamat. Saya lanjut baik. Pakai musik kayaknya lebih baik sih. Bagus ya, bagus. Jadi saya lanjut. Katanya bagus baru jelek sih. Bagus kan? Keren sekali. Kayak sarukan. Di India sarukan, kalau saya sarung tangan. Sarung tangan. Iya lucu banget deh. Aduh bagus ya. Lagu apa tahu tadi lagunya? Lagu India tapi saya lupa bikin namanya. Mohabbatain. Aduh. Mohabbatain. Nah, cucunya kayak nyanyi dulu. Saya cucunya kayak mencintaimu aja. Saya cucunya kayak mencintaimu aja. Ternyata memang pengaruhnya dua besar sekali nih. Iya. Ini udah berdua baru bagus begitu. Kalau belum berdua itu biasanya hancur. Saya boleh kenalan gak?
Boleh. Serius ini. Kompaknya dia boleh ya. Aduh, siapa dulu kita? Hah? Kristi, Krishna. Orang India atau? Kalau kita? Harus panjang. Cantiknya. I love you. I can't change the way things are, even though.